لبيك اللهم لبيك لبيك لا si Koret itu tumbal Jaki. Dia adik gue. Gak bisa. Dia sahabat Jaki. Jadi Jaki yang berhak tumbalin dia. Dia adik gue. Jadi tumbal gue yang bakalan diterima. Tumbal Jaki. Tumbal gue. Jaki. Gue. Jaki. Red. Koret. Koret. Red. Jit. Oh, Jit. Jit. Oh, Jit ada di mobil. Bu Rita, Demong, Dinda mana Bu? Dinda juga ada di mobil, pingsan. Bu, Jaki, Ani nitip Dinda, tolong jaga Dinda, tolong jaga Ucit. Koret! 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 Yeah.
Wakwau! Wakwau, mancung! Ayo ikut aku! Wakwau, mancung! Ikut aku, cepetan! Assalamualaikum. Bu Haja, Bang RT Ocit dengan bininya Korek kagak ada. Dia masih di rumah sakit, Pak RW. Saya turut berduka, Bu Haja. Kalau mengenai apa kuburannya, belum ada tuh yang ngurus. Ya udah kalau begitu, saya ke kuburan nanti saya minta bantuan warga. Terima kasih ya, Pak RW. Sama-sama aja. Ya Allah, ya Rabb, nauzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nat. Ya Bu Aja, kenapa jadi bengong aja? Udah terusin ngajinya. Iya Bu Aja. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ayo. Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa Bu Aja, enggak ada apa-apa, kaget aja. Ya udah, ayo. Jadi kita terusin lagi. Ayo terusin. Ayo. Ala siratim mustaqim sanal ladzi di sini. Emang buat apa sih, Nek? Buat nguburin si Korek. Aduh, Beratu. Enggak, gitu dong. Anak gue capek. Kecil-kecil membantah terus kerjain. Ya, kerjain. Ayo. Yaudah yuk, kita gali aja yuk. Siap, Beratu. Ya, Beratu. Abang enggak kuat ya Allah. Lihat kemusrikan ini ya Allah. Abang enggak kuat ya Allah. Ampunin dosa Abang ya Allah. Abang tidak bisa menuntasi ya Allah. Abang telah gagal ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Kasihanin mereka ya Rob. Kasihanin mereka ya Rob. Sebagai umat Nabi Muhammad ya Rob. Umat Nabi Muhammad kekasih Engkau ya Rob. Barang siapa yang menyakiti keluargaku, sama yang menyakiti diriku, kata Nabi Muhammad, yang menyakiti aku mendapat murka Engkau ya Rob. Sedangkan umatnya menyakiti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rob. Ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad membela umatnya waktu sakaratul maut. Yang disebut ummati, dicabut oleh Israel dan menahan sakitnya, penderitaan sakitnya. Malaikat Jibril mempalingkan wajahnya untuk umatnya. Sampai Nabi berkata, ya Rob, limpahkan sakitnya separuh kepada diriku, seluruh umatku aku yang nanggung, wahai Israel.
Sayangi luar biasa Nabi Muhammad kepada umatnya, sedangkan umat yang membuat kemusyrikan, ya Rob. Amba enggak kuat, ya Rob. Ya Allah. Amba enggak kuat, ya Allah. Kasih kekuatan hamba, ya Rob, untuk menuntaskan kemusyrikan ini, ya Rob. Amba tidak ada daya dan upaya, ya Rob. Tidak ada daya dan upaya, ya Rob, melainkan pertolongan Engkau, ya Rob. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Aduh, Nek, capek, Nek. Ini ngurakin, entar apa ini, pusing tau. Cepatan, masa kerja gitu aja gak becus sih? Hayo, buruan. Aduh. Ayah punya anak buah kayak begini. Ini mah kayak bekas digali, tapi bukan dicangkul. Kayak pakai tangan ini mah. Lah, biarinlah, kita cangkul aja dulu. Iya, daripada Pak RT marah-marah. Orang itu pengen gali kita. Iya. Ayo kita kabur yuk. Aduh. Wah, pada pergi semua. Udahlah, aku gak mau berurusan sama manusia. Jalan. Bu Hajah, Marita kok gak datang? Dia ngilang ya? Kalau datang juga nanti diusir sama Bu Hajah. Diam lo! Gak tau orang lagi berduka juga lo. Koran! Kenapa kenapa tinggalin gua, Ren? Astagfirullahaladzim. Koran! Ren! Koran, kenapa lo tinggalin gua, Ren? Kenapa? Asal tahu aja, Ren. Pokoknya gue bakal balas dendam siapa yang telah ngebunuh lo. Gue bakal balas dendam, Ren. Hei! Banyak. Si Koret banyak. Munafik lo. Banyak. Lo yang bunuh si Koret. Dan lo yang bikin celaka dia. Sekarang lo yang gue bunuh. Sabar Bu Hajah, Bang Ocit nggak mungkin ngebunuh Bang Koret, dia kan sahabat karibnya. Bu Hajah, istighfar Bu Hajah, saya ini sobatnya si Koret. Demi Allah saya nggak mau bunuh dia, justru saya pengen cari siapa yang telah membunuh dia, Bu Hajah. Jangan banyak ngomong. Siapa yang bunuh adek gue? Gua bunuh dia sekarang. Gua bunuh. Sabar Bu Hajah. Lepatin. Istighfar. Burato, di mana lo? Di mana Burato? Di mana? Jawab. Malah diem aja lo. Burato keluar. Jangan ngumpet Burato. Keluar. Burato. Kenapa Marita bisa kaya raya dan Jaki masih belangsak kayak gini, ha? Kenapa tumbal Marita diterima? Jaki gak diterima. Ini gak adil. Burato egois. Keluar. Zaki, mulut kamu itu gak ada saringannya. Si Rita itu korbannya tulus. Keinginannya kuat. Sedangkan kamu apa? Apa? Burato, dengerin deh. Yang numbalin Koret itu Jaki. Jaki yang bersusah payah. Kenapa si Marita dikasih kekayaan? Sementara Jaki masih miskin kayak gini. Sekarang, Jaki minta balikin kekayaan Jaki. Gampang, Jaki. Asal kamu mau kasih saya 2 sekaligus tumbal. Tumbal 2 sekaligus? Oke.
Jaki. Jaki akan kasih tumbas sekaligus. Murato! Mumpung si Dul masih otong tidur, mendingan gue pergi taji ya. Aduh, tapi... Ah, biarin rumah udah kekunci semua. Lu jangan tahu ada, Nek, ya. Aduh, yaudah deh. Susah banget sih pakai baju. Itu manusia. Iya, manusia itu siapa? Mimi? Aku sih Mimi. Mimi? Ah, mumpung si Otong sama si Dul tidur, mendingan gue tajia dulu. Tapi... Mimi? Ah, rumah udah kunci ini. Mimi! Anjo, anjo, gak boleh gitu. Tak jalan, gak gerak-gerak. Kangen sama Mimi. Yuk, nang aja. Yuk, ada waktu. Wow. Nanti, yuk. I love you. Anu, I love you terus. Udah mainan aja. Bikin pusing. Main pusing deh. Ini main terus pusing kita. Ah, waktu mah begitu. Ngeselin. Bikin mancung pergi aja. Mancung pergi ah. Manco! Manco! Apaan sih? Kejar-kejar! Manco! Aduh, aduh, kejar nih! Bu Ratu, Jaki harus numbalin dua orang. Di rumah ini ada dua anak kecil. Jaki bakal tumbalin. Tapi kok gak ada sebut siapa? Pada kemana ya? Mana sih? Pak Taji. Siapa sih amang manggil aja genit banget? Pak Taji. Jangan ganggu deh. Pak Taji. Eh, Jaki bilang jangan. Maaf, maaf Pak RW. Tadi Jaki kira ada kucing manggil-manggil. Maaf ya. Apaan sih di sini gitu-gitu? Kayak orang maling aja. Ini Pak RT. Jaki mau ngeliatin anak Jaki. Jaki kangen banget. Ya udah, daripada di sini mendingan ke rumahnya aja Ida. Ngeliatin, bantuin kuburin ban koret. Iya, tadi Jaki kesana. Pak RW duluan aja. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Us, sana. Us, sana. Ganggu aja. Kayaknya aman. Manusia. Di sana kan ada ustaz. Mereka bisa celaka. Aduh, pusing deh gue. Pusing. Aduh, gimana nih? Pusing. Cina, kok malah pergi?
mungkin nggak tega kali melihat Bang Koret dikafanin, Bu. Red, warga, warga kampung Bengek, menurut RT Ocit profesional, yang energi, yang anti, yang aneh. Pak Red, lu kan bakal janji sama gua bakal sirup sama anti, kenapa lu pergi duluan, Red? Lu tinggalin gua sendiri di sini kampung Bengek, tanpa teman, tanpa saudara. Lu enak-enakan lu berbaring di sini sedangkan teman lu Red menangis sesungguhkan. Ya Allah, Red. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu masih di sini? Mana lagi saya, Pak? Bapak lihat tuh, si Koret yang hidungnya bengkung. Ternyata dia bener-bener udah mati alias dud, Pak. Jit, lu gak usah pakai nangis begitu. Kayak orang gak punya iman pakai nangis. Malu tuh banyak orang. Seharusnya lu ikhlasin nih si Koret pergi. Malah doain segala amal perbuatan diterima. Itu yang bener. Nangis gak punya malu banget. Udah sekarang mendingan lu pulang. Kagak, Pak. Si Otong kangen lu. Saya kagak mau pulang dulu, Pak. Biarin si Otong mau bagaimana dulu, kek. Sebelum saya ngubur jasadnya si Koret, Pak. Ntar si Otong ngapa-ngapa. Bangun, ya Allah, Bang. Bangun. Aduh. Abang, abang pasti udah enak di sana ya. Pasti abang ketemu si Boto Inter dan Bang Jabri. Nitip salam ya, Bang. Lindai. Wah, bener ngaco lu. Wah, mabuk kecubung lu. Lu ngapa sih, Bang? Nitip salam. Daripada salam dengan sereh. Ngomong-ngomong sih, si Dul sama si Otong di mana? Kenapa lu kagak bawa kemari lu? Di rumah, Bang. Hah? Terus sama siapa di rumah? Jadi berdua aja Romli, si Otong sama si Dul, sama siapa lagi? Kalau bukan banyak orang, gua jedodin di tembok lu. Hah? Itu anak kecil. Kalau dia jatuh ngapa-ngapa, udah dia ini si Koret meninggal. Lu mau tanggung jawab? Pulang, Pak. Masa Allah, Ji? Bagaimana, Pak Ji? Kudu bagaimana, Linda, Pak Ji? Sekarang pula, lihat tuh anak. Linda pulang, Pak Ji. Linda pulang. Otong! Anak stres kali, si Koret yang mati dia yang celeng. Gede banget sih rumahnya siapa ya? Kok gede begitu ya? Iyalah, siapa sih? Baru lihat loh. Ngapain lo? Oh, ini rumah siapa ya, Po? Ya rumah gue lah. Maya kenapa? Po Rita punya rumah semewah ini. Kok tiba-tiba, Po? Ya iya, ini rumah gue. Emang kenapa? Bingung lo? Iya? Yeah. Duit-duit gue sendiri, kenapa jadi lo pada sirik? Mak, kita bukannya sirik, tapi kita cuma heran. Soalnya emak punya rumah semewah ini. Kayak mendadak lagi. Apalagi Bang Koret adanya Marita mati tiba-tiba lagi. Marita sekarang bisa kayak gini, ngedadak banget. Emang ngepet kan? Bener, enak aja lu ngomong. Sini dong, berani. Ngajar ya. Berani bilang gua ngepet. Kepala gua ngapa jadi empuk amat sini? Kepala gua jadi pusing begini nih, pusing tujuh keliling, Red. Aduh, Red, air mata gua udah habis, Red. Udah kering nangisin lu, Red. Ini warga, ini ngomong-ngomong Bu Haja Ida, Ma, Pak Ustadz kemana sih dari tadi? Baru kelihatan batang hidungnya dah. Ini si Koret belum dimandiin, belum disolatin, belum dikuburin. Iya, Bang Jit. Coba, Misna, lu panggil lagi dah. Oh iya, Bang Jit. Pak Ustadz, mana gue sekalian ya? Iya. Sini, adik. Gue denger semua nih. Aduh, Red. Ya Allah, Red. Nasib lu gak pucuk gini-gini apa sih, Red? Tuh! Yang itu jangan mati. Kayaknya sih Bang Koret. Anda kenal? Dulu sih kenal. Ya udah, aku di sini ya. Biar Mancung samperin dulu. Mancung lihat. Jangan tinggalin gua, Red.
yang sabar ya. Orang-orang yang masih hidup bakalan meninggal. Ini ngomong-ngomong, siapa yang megang gua nih? Aduh-aduh, oh, gua tahu nih. Pasti nih kerjaannya ibu-ibu gosip di belakang nih, yang mulut lu kaleng rombeng. Pok! Diam aja, pelagak. Apa? Empok ya yang megang pundak saya di sini ya? Pelagak, Bang. Gue siapa yang nyolet dari tadi ya? Bulu gue pada bangun semua nih. Astagfirullahaladzim. Si Mamat mau maling di rumah ini. Dida, diduda. Emang kudu ahlinya. Kosong. Rasain lu. Emang enak di sini tuh udah enggak ada barang berharga. Lo makan tuh kutang bawa apa? Kos kutang siapa nih? Gue tahu nih, ini pasti kos kutang Haji Romli nih. Baunya asam kecut di mukanya. Tidak ya, gue ngapus nih. Wah. Susu mana mahal lagi. Udah ah. Bos gua belum tentu laku. Yang ada gua gempangin. Kayak ada bangsa. Anak Jaki mana ya? Itu dia Ram Jaki. Bapak kangen nak, ikut bapak yuk. Apa gagal ya Rob?
hamba gagal. Iya, ayo mari Marita, silakan. Astagfirullahaladzim, Marita tanya buntut, persis buntut babi. Gak apa-apa, yaudah yuk, di jalan lagi yuk. Ustaz, ya bang. Mayat Bang Koret udah dimandiin, dikaparin, tinggal disolatin. Warga pada nungguin Pak Ustaz buat nyolatin. Iya, Pak Ustaz. Bang, Ani ya. Minta maaf, Bang. Ani nggak bisa nyolatin mayatnya Bang Koret, Bang. Tunggu Bapak ya, Nak. Cebok tuh. Kawan. Aduh, kawan. Si Inda masuk lagi. Nah, kamu sini dulu ya, Nak, ya. Mudah-mudahan si Idul Otong ngapa-ngapa. Sini. Hah? Lah kok gak kekunci pintunya? Hah? Kuncinya rusak. Kok bisa begini pintu? Babi minggat, Totong. Dul! 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 Panas! 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 Kurang ajar tuh, Lindai. Dia ngegagalin rencana Jaki. Kemana pergi injen dia tuh? Mana nih? Hei, kodok lu. Eh, bangling lu ya. Eh, Jaki Demong. Ini gue, Mamat. Lu si Mamat koplak. Masih hidup lu. Barangan aja lu. Ngomong sembarangan ya. Gue udah berubah. Bukan maling lagi. Tapi gue seorang manajer. Manajer, gigi lo kayak ager. Tumben dong. Eh, mana ada manajer nyolong kaos kutang bolong? Kok si Jaki tahu kalau gue nyolong dapetnya kaos kutang? Aduh, salah ngomong gue. Lo ngomong apa tadi? Enggak. Gue salah ngomong. Maksud gua, maling kayak lo paling juga nyolong kaos kutang bolong. Lo kan maling kelas teri.
Ah, lu ngomong-ngomong teriak kenceng-kenceng. Ntar kalau kedengeran maling yang lain gimana? Jatuh bapak gue. Biarin aja. Udah lu minggir. Gua mau ngeliat si koret, koret mati. Minggir. Ngapain gua minggir? Emang baswe lo. Jaki Demong tahu kalau gue nyolong kaos, padahal nggak ada orang. Ya Allah Cid, kapan sih korek dikubur? Secepatnya Bu Hajaida. Bu Jaida, Jaki tahu siapa orang yang udah ngebunuh si Koret. Siapa yang ngebunuh si Koret? Lu bilang sekarang juga. Kalau kagak lu bilang sekarang juga, gua abisin lu. Yang ngebunuh si Koret adalah si Ocit. Jaida, Jaki tahu siapa orang yang udah ngebunuh si Koret. Siapa yang ngebunuh si Koret? Lu bilang sekarang juga. Kalau kagak lu bilang sekarang juga, gua abisin lu. Yang ngebunuh si Koret adalah si Ocit. Ocit udah bawa mobil ugal-ugalan. Akhirnya si Koret kecelakaan. Jaki Demong. Waduh, waduh, waduh. Kalau ngomong seenak gurau lo aja lo ya. Itu namanya share labu enak di gua. Enak di lo, enak di gua, tau kagak? Asal tahu aja. Pada waktu gua bawa mobil, itu ada babi depan gua. Gua menghindar terus. Siapa tuh babi? Jawab! Babi siapa? Jaki tahu siapa babi itu. Siapa? Babi itu adalah Marita. Si Marita udah ngilmu babi ngepet. Ada Marita tuh di luar tuh. Siapa itu? Marita. Ngapain lo kesini? Keluar lo! Sekarang juga lo keluar! Lo kagak punya hak di sini. Ngapain nanya-nanya begitu ke gue? Koret itu juga adik gue. Jadi gue punya hak untuk datang perkawinan dia. Kagak! Lo gak berhak! Sekarang juga gue minta lo pergi dari sini. Dasar ya! Emang po gue sombong! Lo gak perlu usir gue. Gue juga pergi dari sini. Sombong lo! Combrok! Ustadz, kenapa Pak Ustadz nggak mau nyolatin Bang Koret? Dia kan orang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Pak Ustadz. Iya, Bang. Kumis. Motogok. Aduh, Pak Ustadz ini ngapa lagi nyender aja di tembok? Udah kayak anak cecek aja, Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz, udah dah. Sekarang gak usah banyak cincong. Yuk kita nyolatin si Koret, yuk. Ayo rame-rame warga, ayo Pak Ustadz. Bentar, Bang. Bang, ane mau nanya sama Indi nih, Bang. Inti jawab jujur ya. Apakah selama ini Bang Koret ngepet, Bang? Astagfirullahaladzim. Pak Ustad, kenapa kata-kata itu Bapak Ustad ucapin di hadapan saya, Pak Ustad? Bersama warga kampung yang kami cintai dan kami sayangi, Pak Ustad. Pak Ustad, asal tahu aja, Pak Ustad. Asal tahu aja. Si Koret itu tugi dari mekanis suyuk.
Dia tuh sobat saya, Pak Ustadz. Makan berdua, tidur berdua, minum berdua, Pak Ustadz. Dia tuh orang beriman, Pak Ustadz. Dia kagak sirik, kagak munafik, kagak musyrik, Pak Ustadz. Kalaupun si Koret memang ada salah sama Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz maafin. Atau Pak Ustadz mintain ampun aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz, atas kesalahannya, Pak Ustadz. Gimana keputusannya, Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz pernah bilang, kalau muslim kok meninggal harus segera dimakamkan. Bukan begitu, Ustadz? Inti benar, Bang. Iya. Inti nggak salah, inti benar. Tapi muslim yang gimana, Bang? Itu muslim yang baik. Pak Ustadz Rizki, sebagai tokoh agama di kampung Bungek City, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya kenal banget si Koret dari hidungnya sampai tingginya. Saya kenal banget, Pak Ustadz. Dia tuh orang beriman, Pak Ustadz. Bang, muslim yang baik itu, Bang, bukan dari postur badannya, Bang. Postur tubuhnya, atau penampilannya dia, atau pakaiannya dia, Bang. Tapi hatinya, Bang, begolboh, Bang. Iman di hatinya, Bang. Ya, Pak Ustadz, kalau gitu, Pak Ustadz. Yuk kita sholatin, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Ayo, sabar aja, Pak Ustadz. Warga udah nungguin tuh buat nyolatin Bang Koret. Ya udah deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai kehormatan buat si Koret, biarin deh gue di sini aja. Biar kagak ada keributan. Banyak nih tanggungannya dia nih. Iya, maaf Bu aja. Ya udah kalau gitu kita berdoa aja deh buat almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah yang telah berbuat kemusyrikan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Si Ustaz kok doanya begitu amat sih? Kalau emang benar si Koret jadi tumbal, bisa jadi si Ustaz tahu kalau si Koret kenapa-napa. Ya udah warga, kita sholatin di sini aja ya. Ustaz, kenapa bukan di musola aja? Ya ini gak gede Bang, luas kan Bang. Ayo siapa yang mau sholatin main nih? Hah? Warga, aduh, yang semangat dong, semangatnya mana nih? Gue lagi sakit aja nih, mau nyolatin si Koret. Ayo dong, semangat ya dong. Ayo, kalau lo pada sholat, ntar gue kasih amplop. Iya. Iya, amplop. Ada warga. Kalau soal ada duitnya, apa kagak? Ya jelas kagak ada. Lagian inti kalau karena amplop akhirnya dapat amplopnya doang. Kalau inti ikhlas karena Allah Taala, insya Allah dapat surganya Allah. Amin ya Allah. Bisa ya? Kok bisa sih Otong ada di meja? Tenang lo Tong, tenang lo dempok Tong.
Mimi. Mancung, pengen samperin Mimi ah. Cung, jangan Cung. Tawatin aja. Mancung kan kangen sama Mimi. Mancung. Udah jangan bawa deh. Siapa itu? Udah gak tau. Suara tambah kencang. Siapa sih lo? Tenang Tom, tenang Tom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai manusia, Allahu Akbar. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirat selama-lamanya. Koret, dia, koret. Mpo sekarang sendirian deh. Mana duit mpo udah habis, mpo udah kismin deh. Ya Allah nggak ada yang bantuin mpo lagi. Cing lu si Rita, kemana gua kagak tahu tuh ya orang, ya Allah Rita, di mana sih lo Rita? Bu Aja, udah Bu Aja, yang sabar Bu Aja, yang pergi udah gak bakalan bisa kembali lagi, Bu Aja. Sekarang sama-sama yuk kita kuburin nih jasadnya si Koret, nanti setelah itu baru kita nyari Marita. Iya Cing. Rita, aduh, di mana sih lo Rita? Cid, istighfar, Cid, istighfar. Gue tahu lo sayang lo si Koret. Benya. Kenapa? Saya nangis bukan karena nangis si Koret, Bu Aja. Jadi karena apa dong? Saya keinjek. Oh,
pada kemana ini anak buah semuanya, kok pada gak ada? Si Koret mau dikubur, jadi kita harus mengiringinya karena dia sudah jadi saudara kita yang baru. Stop. Siapa Ustaz? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa pemakaman Bang Koret disambut begini banyak babi? Ya Allah, ampun kami, ya Allah, kuatkanlah kami. Enggak Bang, kita baca surah An-Nas aja. Wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksudnya? Hah? Kan suami Dina tuh Bang Koret yang hidungnya tuh kayak jong bebek. Bang Koret? Kalau Bang Ocin udah pulang. Berarti Bang Koret ada? Saya dengar Bang Koret meninggal. Capek lu ngalangin gua sama jalan, ngapain di situ tuh? Ngapain di situ? Anji, itu Haji Romli udah dikubur. Hah? Masya Allah. Oh, lu nyumpahin gua mati? Bukan gitu, maaf. Linda salah ngomong. Maksud Linda itu, si Koret, Bang Koret udah dikubur apa belum? Begitu, Ji. Bilang dong si Koret, jangan kamu asal bicara padaku. Mana aku tahu? Selama ini kan aku tidak pernah untuk mengirik mayat si Koret. Nah, kalau aku pandang wajahmu, terpucat seperti itu, apa yang gerangan? Ngomong apa sih ini terpucat, ngomong aku, kamu. Agak ngatri lah ngomong gitu, ah. Biasa aja ngomong kayak kita, bahasa Indonesia. Gua mana ngerti bahasa sini, dah. Gua lama tuh di Amerika. Oh, orang Amerika? Ah, apaan sih? Nah. Ini nih, maksudnya begini nih. Kan Nida lagi heran, kah heran-heran nih. Akhir-akhir ini nih, kayaknya ini kejadian aneh. Maksudnya? Pegang kayak atu. Ya Allah, pegang dulu. Kagak sempet. Sempet? Ah, udah gerah banget nih dengan bocah kedua. Kangen nih mengkongnya. Dia pengen banget liat yang panjang-panjang.
giginya. Ya. Tahu. Begini Ji, kan lagi biasanya Linda kalau ngomongin bocah kan di kasur mulu tuh. Mm-hmm. Tahu-taunya nih si Otong, tahu-taunya udah di luar, udah gitu ada di atas meja. Da. Coba katakan kepadaku, apa yang terjadi dengan dirimu? Ini bayi bisa ada di meja ini kalau nggak ada yang bawa atau yang megang, nggak mungkin akan terjadi, dah. Jangan-jangan ini ada satu trik yang dikatakan untuk menjadi babi ngepet. Maksudnya? Hah? Kan suami Dina tuh Bang Koret yang hidungnya tuh kayak moncong bebek. Bang Koret? Kalau Bang Ocin udah pulang. Berarti Bang Koret ada? Saya dengar Bang Koret meninggal, Bu. Ibu harus banyak istirahat, nggak boleh bergerak ya. Sama Bang Koret, Dina kan baru nikah sama Bang Koret dong. Ya. Masih Dina udah ditinggal. Tapi kondisi ibu masih lemah. Bang Koret. Istirahat dulu ya. Semuanya beristighfar ya, semuanya beristighfar. Astagfirullahalazim. 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 Ustaz ke Bekasi, sebenarnya ada apaan sih? Ini Pak Ustaz, mukanya jadi senang begitu, saya tadi ceritain. Ya Allah, bingung Bang, bukannya senang. Aduh, inti bercanda aja, bukannya berdoa. Udah, udah deh berdoa aja. Tapi ada apa Ustaz? Ya. Tolong dong katakan Ustaz, katakan supaya kita tahu nih. Udah istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Allah, 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 All
Alhamdulillah, rumah lu nih. Buruan warga, Bu Aja. Buruan, letakin di situ. Bawa haus, Bu Aja. Ada apa kesini sebenarnya sampai begini? Aduh. Eh, hati-hati. Pelan-pelan. Ayo buruan. Tolong buka. Ini disebut aneh tapi nyata. Mana mungkin anak sekecil ini bisa jalan sampai ke lantai? Terus jatuh. Kan yang namanya jatuh pasti ada buktinya, luka. Baret. Ah. Ini untuk menjadi kamu. Sangat tidak mengerti kepadanya. Aduh. Angkat kakinya. Kaki kiri angkat dong. Siapa lu? Nyuruh, Pak. Gua angkat kaki. Maksud lu apa? Tapi kena dia manggil engkong. Udah tuh. Sekarang. Aduh, kaki gimana sih nih? Sekarang kaki kanan angkat. Tadi kiri. Kalau dua-duanya gua jatuh. Ya ganti kaki kanan. Tuh. Sekarang yes. Tangan kanan. Tangan kanan diangkat. Maksud lu apa sih? Bukan tangan kiri. Oh iya, salah. Tangan kiri. Iya, tangan kiri. Ini kan gue kagak lihat, gue lagi gendong bocah, kalau gue pegang jatuh kampleng. Kong, gendong orok jangan tangan kiri, Pak Mali, tuker. Ini dia ngerti sih ya. Ya, ini gue udah pindah nih tuh, tangan kanan tuh sekarang. Angkat tangan kirinya, angkat. Tuh. Kaki kanannya angkat. Kaki buruan. Ah, kita kan bocah jatuh. Angkat, cepetan. Lu preman apa tukang sayur sih? Tuh. Ya udah, sekarang merem. Jangan tembak gua. Lu tahu kan gua manusia, bukan babi ngepet. Ya merem. Ini udah merem gua. Tangannya diangkat kan tadi juga tangan diangkat. Kakinya mana kakinya? Kaki gua ini. Iya, tangan kaki kanannya angkat. Aduh, tuh. Merem. Ini merem kampleng. Ya udah sekarang melek. Kaki. Suwe lu berdua. Kaget deh. Maksud lu apa tuh? Nodong senjata. Ini jadi buat mainan lu. Kalau udah meleduk, ujung juga bisa adu-adulan. Kong, ini kosong. Kagak ada isinya. Iya, beneran kosong. Mau dicobain nih. Jangan. Maksud lu apa tuh nodong gue begitu? Maksud lu apa tuh? Coba gue tanya. Mau salaman, Kong. Tuker lu bayinya, tuker. Udah sono. Salaman aja pakai nodong segala lu. Ini enak. Gak usah pakai kenalan, gue tau lu si Paul kan. Iya. Lu siapa nih? Kong, Tora, anak buahnya Toro. Yang ngebunuh babi ngepet kemarin. Yang jelman si Jabrik. Ya gak, Ul? Oh, itu lu yang bunuh? Iyalah, siapa lagi? Bagus. Jadi kampung Bengek bisa aman. Gara-gara babinya udah matiin. Kong, jangankan babi ngepet. Kucing ngepet, gua bunuh. Ya gak, Ul? Bukan kucing ngepet, tapi kucing garong, lupa. Kalau aku sih menjadi kamu, ya berterima kasih lah. Apa yang kau kejar sehingga kampung kita ini aman, tidak terjadi apa-apa. Amin. Ngomong udah makan, Don? Belum. Iya, benar. Mau bayarin makan? Aku juga belum makan. Wow, mancung! Aduh, pada kemana sih tuh anak? Wow, mancung! Mengapa ibu meninggalkan princess? Emangnya ada masalah kamu kalau ditinggalin, ya? Heh? Tapi lelaki berawut itu kuat sekali. Hampir saja aku terbakar. Makanya kalau kamu tuh mau jadi ratu, kamu tuh harus kuat, jangan cengeng. Hello, princess dibilang cengeng. Ibu ratu tuh yang cengeng. Princess ini kuat dan cantik, ibu ratu. Aduh, ngapain lagi anak buah di sini? Nenek, aku pengen main ya. Mancung. Kamu nggak boleh main. Bagus itu babi di hutan, kamu suruh pulang semuanya. Aku nggak mau. Ini anak udah ketularan siwak. Wow deh. Aku pengen main. Ngawak ya.
sekali sih.